Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera ladies and gentlemen, abang kakak, nakama-nakama semua. Alright, so selepas episod 4, 5, 6 kita tak buat dekat studio ni, kita kembali balik kat studio ni lah. Iaitu kita bersama dengan Borok Hazra dekat episod yang ketujuh ID Studio Podcast. Di mana hari ni kita nak borakkan pasal chapter 1100. Yes, what a chapter. So Zah, sihat? Alhamdulillah sihat. Macam mana sekarang, okey? Okay. Nampak dah, dah naik je otot je. Ish, boleh lah, tak boleh lawan mio lagi dah. Okay. Okay. Dah baca chapter kan? Dah. Apa rating untuk chapter 1100 itu yang kita nak mulakan dulu? Rating dia kan? Rating bagi akulah. Okay. Aku bagi solid 8. Sebab solid 8? Okay. Kalau macam nak bagi 10 tu, bagi aku macam tak ada apa-apa yang betul-betul gila lah. Okay. Untuk bagi setinggi tu. Okay. Tapi 8 tu bagi aku paling tinggi aku boleh rate lah. So solid jugalah okay. Cerita ni. Okay, solid 8. Alright. Macam aku 10-10 lah. Sebab kita dapat tengok reaction semua tu kan. Lepas tu dapat tengok Kuma jadi sisi bukai. Lepas tu ada bo, ada bo tu kan. Bukan bo yang kampung boy tu. Bukan. Okay. Apa pendapat kau? Kau bagi 8 kan? Apa pendapat kau tentang chapter kali ni? Chapter 1100 ni lah. What is your opinion? Bagi aku ada dua perasaan yang aku paling banyak rasa bila aku baca. Okay. Pertama sekali, sedih lah sebab kita dapat tengok macam mana Kuma kena dengan Vegapunk. Lepas tu satu macam kelakar pun ada juga. Kena dengan Vegapunk apa ni? Satan! Ya. Yeah. Okay. Tapi kiranya kena juga lah sebab dia dengan Vegapunk kan. Yelah, tapi Vegapunk tak nak pun buat. Pasal ada macam momen kelakar juga lah bila kita dapat tengok Kizaru menari. Menari nikau. Tak, itu Libro kata dia hai. Apa? Hai. Hai, oh. Okay, terus. Tu bagi aku tu je lah. Dia kelakar dia, sedih dia. So dia main banyak perasaan lah kat situ. Bagi kau pula macam mana? Pada aku dia lebih kepada sedih lah. Yang deal dengan Satan tu, I think it's not supposed to be like that lah. Like banyak benda lagi kan boleh deal kan. Tapi kenapa kau nak kena deal like nombor tiga tu lah. Ya, tiga janji kan. Janji pertama, janji kedua tu okay lah, boleh lah terima kan. Tapi yang nombor last tu like kau kena give up dengan free will kan. Which is nanti kita akan borak. Pada aku tak diterima lah benda tu. Untuk yang tu lah. Lepas tu Kizaru menari. Itu gempak. Tapi kita tak tahu awal-awal chapter tu yang Kizaru duduk macam ni. Macam ni apa yang dia drip tu. Itu gempak. Oh, itu gempak. Itu drip tu. Gempak dia. Tapi kita ingat nanti dia dah admiral. So, dalam timeline ni dia dah admiral. Dia dah jadi Kizaru. Dia jadi Kizaru admiral lah. Sampai sekarang dia admiral kan. Sekarang. Lepas tu obviously reaction daripada semua orang kan. Biasa tengok reaction kan. Ada yang sebelum chapter official ni keluar tak silap ada yang buat apa teori Kizaru ni baik lah apa. Tapi I think like Kizaru baik tu maybe boleh jadi juga. Maybe maybe boleh jadi lah daripada segi beberapa side lah. Daripada side kalau kita tengok pada Navy punya side. Mungkin tak kot kalau Navy tapi kalau lebih kepada macam kawan-kawan kawan kapang ni semua member kot. Takkan dia tak ada perasaan kan, dia tak tahu dia hire selalu. Dia tak tahu Kizaru kan. But is, for me it's nice theory lah. It's nice theory. Okay Zah, kau dah cakap tadi kan, kau cakap Kuma sedih apa? Kau dah cakap yang Kuma sedih semua yang pasal dia kan. Aku nak tanya kau, selain daripada Kizaru menari tu lah kan. Apa lagi momen menarik yang kau suka dekat dalam chapter kali ni? Aku suka tengok reaksi-reaksi si Chibukai lain bila dapat tahu ada apa? Kuma join lah. Tapi dia menarik kan, kau tahu kan yang sebenarnya Kuma ganti kat orang lain. Kalau kau baca betul-betul, Kuma gantikan orang lain dalam Shichibukai tu. Yang Ace kalahkan. Jinbe. Bukan. Ace dengan Jinbe seri. Ni orang lain. Kita tak tahu siapa. Ace dah kalahkan seorang sebab tu Ace dapat invitation jadi Shichibukai. So, Ace tolak. Ace tak nak. Kuma. Satan suruh Kuma. Tapi kita tak tahulah siapa orang tu kan. Kira-kira tu masih ada lagi ke sekarang ke apa kan. Kita tak tahu. Mungkin in the future. Mungkin boleh jadi Mak Luffy. Mak Luffy sama tempat apa sama pangkat dengan bawah Hancock lah. Dia macam dengan menantu dia. Boleh jadi tak daripada Mak Luffy yang sama. Oh, teori ya. Nasib baik kau tak mention Crocodile ni. Okay lah, kau suka reaction lah kan. Reaction siapa paling kau suka? Reaction yang paling aku suka, maybe Mihawk. Walaupun dia diam je.
Tapi boleh nampak muka dia macam frust bila tengok paper tu kan. Mayang. Tapi member baru lepas settle apa pancung kapal kan, potong kapal dekat sebelah kalau kita boleh situ kapal kan. Ya. Naik naik naik. Okey, ni hot ah. Ni hot. Alright, so Zah kita sambung je lagi, which is yang lepas rehat ni kita lagi deep lah. Tapi sebelum tu kita tengok dulu iklan ni. Macam biasa. Alright guys, kembali ke ID Studio Podcast episod 7 bersama dengan Bro Azhar. Hari ni kita orang borak chapter 1100. Tadi kita orang dah tengok trailer tu. So gempa. Gempa, gempa. Jangan lepaskan peluang untuk korang tengok Universe lah, sebab content Universe ke depan ni nanti lagi best lah. Kalau korang rasa yang sekarang ni benar best, ke depan ni lagi best lah. Nak tahu apa, kena tengok lah. Okay Zah, tadi kita dah borak lah. Macam rating, pendapat, omongan menarik semua kan. Okay, jom kita pergi ke deep sikit. Aku bagi satu nama ni, kau komen. Saint J. Garcia Satan. Silakan. Eh, hey, Saint J. Garcia ni. Kalau ikut kau nak maki je. Tapi tak apa, kita keep it family friendly kat sini. Family lah. Boleh, aku nak cakap yang dia ni memang jahat lah. Tu je lah yang aku nak cakap. Berdasarkan apa yang dia buat, memang kejam lah. Okay. Ada, maksud kau kejam tu apa? Apa maksud, kalau kau boleh lagi detail lah, kejam tu apa maksudnya? Macam, apa yang dia buat dengan Kumar tu macam, apa nak kata, tak patut lah kan? Ya, yeah, tiga janji tu, tiga syarat tu apa janji syarat. Boleh nampak lah macam, benda yang dia buat tu macam, kejam lah dekat Kumar. Aku nak tanya kau, adakah Satan ni sebenarnya memang pandang rendah dekat Kumar? Boleh jadi. Sebab yelah dia kan antara, nak kata apa? Korusi. Antara top top orang kat government. Ya, top lah. Tapi tak sabar tengok Muhammad Gandhi ya. Waktu tengok lagi jahat daripada Satan kan? Sudah. Maybe. Aku rasa Satan ni, entahlah, aku boleh rasa dia ni antara yang paling lemah kalau nak compare dengan ada Korusi. Walaupun selepas kita tengok dia berfruit dia itu. Ya. Mana tahu? Bagi akulah, sebab aku ada baca teori juga. Tapi aku tak boleh nak explain sangat lah. Teori yang luar lah. Tapi aku boleh rasakan macam tu lah. Dan aku harap macam tu jugalah, sebab kalau yang lain macam buat lagi interesting lah. Yeah. I think lagi empat tu sama-sama kita akan dapat tahu jugalah nanti kan. Power dia kan. Okay, menarik. Okay, seterusnya aku nak tanya kau, Bartholomew Kuma. Adakah he is the good or not? The good. Daripada dalam, segi backstory dia. Dalam backstory dia, aku rasa backstory dia paling sedih lah takkan ni. Paling sedih? Lagi sedih daripada Robin lah? Bagi aku, ya. Yeah. Memang bukan kau seorang ya? Ramai cakap. Aku cakap kau satu Azhar. Backstory ni, kalau keluar kat anime nanti, nangis. Nangis. Sadie reaction lah. Ya. Yeah. Yeah. Tak sama tengok. Baca manga tu pun, dah aku buat react tu, tahan tu. Tahan tu, tak nak nangis depan orang hati tu. Bro, dom jangan nangis. Tak nak. Lepas tu ada yang part dalam backstory tu ada drawing yang tak habis kan daripada Oda. Itu sebab tak cukup masa tengok. Aku rasa Oda nangis lah tadi lukis tu. Come on lah. Aku rasa kan. Tapi cakap pasal Oda kan, bagus lah. Dia berani nak buat story macam ni sekarang kan. Okay, kalau kau boleh describe pasal Kuma ni, apakah yang kau nak describe? Dia seorang yang kuat lah karakter dia.
dari apa yang dia dah hadap semua kan. Antara antara orang yang paling indoor paling banyak emotional damage kot. Emotional damage. Emotional damage. Tapi joke side betul lah. Yelah, best story dia tragic. Antara paling tragic yang di dalam. He doesn't deserve that. He doesn't deserve. And lagi best tau. Ini watak side character ni tau. Bukan watak main character pun. Betul. Oda. Tapi dia. Kuma. Aku tak boleh lah. Aku tak boleh. Aku cakap pasal Kuma aku tak boleh. Sebab. Kau tengok sendiri kan, bad story kan, baca sendiri kau tengok kan. Itulah macam tu. Aku tak boleh nak expect dulu karakter ni jadi macam ni. Ya tu tu. Aku tahulah mungkin dia ada macam dulu lah sebelum ni kan. Aku macam okey lah, aku expect yang dia. Aku macam kita pun pernah cakap yang dia buat deal dengan government semua. I mean, like, kenapa dia obey dengan government kan. Tapi siapa sangka dia buat semua benda ni untuk Bonnie. And aku tak boleh tengok Bonnie lah. I mean like, aku tak boleh tengok maksudnya. Aku sen. Macam budak lah. Budak pun 10 tahun, tak tahu apa. Itulah. Dulu semua ingat dia dewasa kan? Ya. Pasal reveal. 12 tahun kan? 12 tahun lah. Ha, tu yang suka-suka Bonnie, hati-hati lah. Bahaya. Kerana yang kena sebut lagi. Okay. Kalau kau boleh bagi rating ah untuk backstory Kuma. Apa rating ni per 10? Rating per 10? 9.5. 9.5. Okay. Sebab backstory tak bagi. Dari tadi tak lagi sebab ending tu kan dia Pusha Village kan. Kenapa Zah dia pergi Pusha Village? Apa kau rasa? Kenapa dia pergi Pusha Village? Tak tahu. Jumpa Dandan? Dandan eh. Kena jumpa Makino. Kau rasa kenapa dia pergi Pusha Village? Tapi ada kaitan dengan Dragon. Okay. Menarik. Teori yang menarik. Mungkin Dragon suruh dia pergi? Sebab dia mungkin dia always lah. Aku rasa dia senyap-senyap dia ada contact Dragon. Mesti ada bos dia kot. Bos dia kan. Walaupun dia dah obey government, ingat dia kisah sangat pasal government tu kan. So kita dah sampai ke topik yang last aku nak borak dengan kau dalam podcast episode ni. Iaitu, apa prediction kau terhadap Egghead Arc selepas ni? Prediction? Apa yang kau rasa akan jadi? Sebab obviously kita akan return kat Egghead lah lepas ni kan. Apa kau rasa akan jadi? Apa jadi kat Satan? Kuma sampai ke? Aku rasa Big Boss sendiri turun pandang. Berani lah cakap? Berani. Kita kena berani dah. Wait, so kau cakap Dragon akan sampai kat Egghead lah? Okay, menarik. Dragon. Kalau tak sampai pun mesti kita ada tengok something yang dia akan buat nanti. I mean like, dia just diam macam biasa je. Macam tu. Hopefully dia ada buat something lah daripada diam je. Lagi? Adakah Stride akan berjaya lari daripada, I mean like, keluar daripada Egghead lah? Dengan Vegapunk dan juga Bonnie? Bagi apa ya? Okay. Bagi kau? Yes. Tapi dalam keadaan yang tak 100%. Memang betul-betul dalam struggle lah. Ah, struggle. Keluar. Ya, Luffy Yonko. Yes. Kita kena faham juga power yang ada sekarang kat Egghead tu. Betul. Satan. Kizaru kalau bangun tu, Mamat tu jangan main-main tu. Tu Mamat tu jangan main. Jangan main-main. Mamat tu. Ada yang downplay ya, Amira kata Amira lembik. Jangan. Kuat tu. Okay, alright. So itu sajalah untuk podcast kita kali ni. Jangan lupa untuk subscribe ID Studio. Kalau korang belum subscribe ID Studio lagi, tekan butang like kalau korang suka video podcast ni. Dan jangan lupa untuk check out Bro Azhar punya TikTok dan YouTube channel, sebab kita orang ada juga borak dekat channel dia hari tu. Link semua dekat description kat bawah. Jangan lupa tengok Anyverse. Dan kalau korang nak tengok Bro Adam buat vlog, pergi kat IGTV lah. So macam biasa, kalau kita orang berdua ada tersalah fakta, korang boleh komen fakta betul kat bawah. Dan kalau ada benda yang mungkin korang nak tambah, korang boleh tambah dekat bawah. Kita jumpa lagi dalam the next video. Assalamualaikum. Bye-bye.